Langkah 1, kamu berada di dalam minimarket. Langkah 2, beli barang yang kamu butuhkan di dalam minimarket ini. Langkah 3, bayar barang yang kamu beli ini ke tukang kasir. Langkah 4, pulang dari minimarket dan berjalan kaki menuju rumahmu. Tunggu dulu, kamu sempat melihat ada sebuah satu poster yang ditempel di tembok sebelah kiri. Dan ternyata poster yang ditempel di tembok itu adalah sebuah poster wanted yang sepertinya orang dicari. Dengan jelas, kamu lihat orang yang ada di foto, tampaknya benar-benar sedang dicari. Tapi kamu tidak peduli, karena ini bukan urusanmu untuk mencari orang yang ada di foto poster. Langkah 5, lanjut jalan kembali tanpa mempedulikan poster orang dicari itu. Tanpa kamu sadari, kalau kertas poster itu tiba-tiba terbang seperti tertiup angin. Langkah 6, kamu berhenti jalan kaki sebentar, karena di depan akan ada kereta yang melintas. Langkah 7, kereta di depan sudah selesai melintas, jadi kamu lanjut jalan lagi. Tunggu dulu, pas mau lanjut jalan, ada sesuatu yang menabrakmu dari belakang. Ternyata, yang menabrakmu dari belakang pas mau lanjut jalan itu adalah poster orang yang dicari itu. Kamu heran, kok bisa poster itu mengikutimu dari minimarket sampai sini? Tapi kamu biarkan sajalah, biarkan poster itu kebawa angin dan terbang kemana saja, karena hari ini kan musim angin. Langkah 8, lanjut jalan lagi, kali ini yang serius. Langkah 9, buka pintu gerbang rumahmu untuk masuk ke dalam rumahmu. Langkah 10, buka pintu masuk rumahmu. Setelah masuk ke dalam rumah, simpan barang belanjaanmu di meja makan. Langkah 11, tonton sebuah acara televisi. Saat kamu sedang menonton acara televisi, kamu mendengar ada suara bel di luar rumahmu. Langkah 12, cek luar rumahmu, siapa tahu ada tamu. Kamu tidak melihat apa-apa, tapi kamu lihat di bawah ada sebuah poster orang dicari itu lagi. Kamu dikejutkan lagi oleh poster orang dicari ini, dan sejak kapan angin bisa meniup poster ini sampai ke depan rumahmu. Tapi, saat kamu membalikkan poster ini, kamu melihat ada sebuah tulisan yang menarik perhatianmu. Tulisannya kalau dia sedang terjebak di sebuah gudang, yang lokasinya berada di batu karang. Saat kamu membaca tulisan di balik posternya, kamu berpikir kalau ini mungkin si korban sedang butuh pertolongan banget. Selebihnya, mungkin kamu harus laporkan ini semua ke polisi. Langkah 13, naiki mobilmu untuk menuju ke kantor polisi. Jangan lupa buka tutup lalu gembok kunci gerbang rumahmu. Langkah 14, perjalanan yang nyata menuju kantor polisi. Langkah 15, kamu sebentar lagi tiba di kantor polisi, tapi di sini macet lalu lintasnya. Langkah 16, kamu tiba di kantor polisi. Bila sudah sampai, parkirkan mobilmu di depan kantor polisi, dan jangan lupa bawa poster orang dicari ini. Langkah 17, masuk ke dalam ruang tunggu kantor polisi, dan jumpai polisi. Langkah 18, tunjukilah poster yang dicari ini kepada polisi dan biarkan polisi membaca bagian belakang posternya. Langkah 19, tunjukilah bagian belakang poster ini. Polisi pun membaca bagian belakang posternya, lalu dia malah masuk ke dalam ruangannya. Kamu tidak tahu,
apa yang akan dilakukan oleh polisi dengan poster orang dicari itu. Namun kamu yakin kalau polisi akan segera mencari orang itu dan orang yang dicari tersebut akan terselamatkan? Pada saat berada di dalam ruangan, polisi sedang mencari informasi tentang tempat orang dicari itu berada. Lalu tak lama kemudian, polisi itu kembali lagi, dan dia menyuruhmu untuk konvoi bersama para polisi yang lainnya untuk bersama-sama mencari orang yang dicari itu. Langkah 20, turuti saja perkataan polisi itu tadi, yang penting kamu bisa mengatasi masalah orang hilang itu bersama para polisi. Setelah itu, 4 mobil polisi keluar dari garasi, untuk melakukan aksi konvoi mencari orang yang dicari bersamamu. Langkah 21, konvoi pun dimulai dan tugasmu kali ini hanya ikuti saja mobil polisi yang di depan itu. Tiba-tiba mobil polisi di depan berhenti, mungkin macet, atau akan ada kereta yang melintas di depan. Langkah 23, kamu dan polisi berhenti lagi, karena tanggul di depan akan ada kereta api yang melintas sebentar lagi. Langkah 25, kamu dan polisi sudah tiba di tempat tujuan asli yang sebenarnya. Karena sudah sampai, kamu diminta Pak Polisi untuk keluar dari mobilmu, dan sekarang adalah waktunya kamu dan polisi mencari orang dicari itu. Namun setelah Pak Polisi menyuruhmu untuk keluar dari mobil, kamu merasa cemas, bagaimana kalau orang dicari itu benar-benar tidak ada di pabrik ini, kalau tidak ada berarti kamu sudah mempermainkan Pak Polisi.
Tak lama kemudian, kamu dan polisi tiba di sebuah gapura tempat masuk menuju pabrik gula batu karang. Ini memang tempat masuknya, namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa gapura tempat masuk menuju pabrik gulanya ada dua. Langkah 26, kamu dan polisi mencari orang dicari di tempat masuk pabrik ke-1. Langkah 27, kamu dan polisi tiba di salah satu bangunan pabrik gula. Lalu kamu dan polisi masuk ke dalamnya untuk mencari segala isi yang ada di pabrik gula ini sampai ketemu orang dicari itu. Tapi kamu sangat berharap, semoga saja orang dicari itu benar-benar ketemu supaya kamu tidak dianggap telah mempermainkan polisi. Soalnya pada saat itu kamu tidak tahu harus melaporkan kepada siapa lagi kalau bukan polisi. Habis poster orang dicari itu selalu saja mengikutimu. Tapi yang terpenting semoga saja orang dicari itu ketemu beneran. Soalnya kamu takut jika tidak ada orang itu kamu akan dianggap mempermainkan polisi dan kamu dipenjara. Di sisi lain, kedua polis yang berasal dari mobil polisi ke-4 sedang menjelajahi tempat pabrik kedua untuk menemukan orang dicari itu dari sisi lain. Namun, saat kedua polisi ini sedang berjalan menjelajahi tempat pabrik bagian ini, mereka tiba di sebuah hutan. Hutan yang mereka masuki adalah hutan pabrik gula batu karang. Tapi Pak Polisi sama sekali tidak peduli apa yang mereka temukan sekarang, tapi mereka lebih mempedulikan orang yang sedang dicari ini. Setelah lama berjalan-jalan menjelajahi hutan pabrik ini, mereka tiba-tiba melihat ada sebuah satu rumah kecil di depan. Mereka melihat rumah ini tampak sederhana, tidak ada kerusakan dan memiliki lampu yang menyala. Jadi karena hak itu mereka mencoba untuk memasuki rumah itu. Tapi ada hal yang mereka kejutkan di rumah ini. Pintu rumah ini tidak dikunci sama sekali. Setelah itu, mereka pun memasuki rumah kecil ini. Dia adalah orang yang dicari, dan dia sempat memukul kedua saat sedang mencari isi rumah ini. Kembali ke sisi utama, kamu dan para polisi sudah mencari seluruh isi satu wilayah pabrik gula ke-1. Ini sama sekali gak ketemu-temu orang dicari itu. Sangat gawat bagimu, kamu akan dianggap mempermainkan polisi setelah ini. Tapi tiba-tiba, salah satu dari para polisi memanggil kita kalau kita coba saja memasuki hutan yang terdapat di pabrik gula ini. Langkah 28, kamu dan para polisi pun masuk ke dalam hutan pabrik ini. Kamu sempat lega, namun kamu berharap kalau semoga polisi benar-benar menemukan orang dicari itu di hutan pabrik ini. Langkah 29, kamu dan polisi menemukan sebuah jalan, tapi kamu yakin kalau orang dicari itu akan segera ditemukan bila melewati jalan ini. Setelah berjalan kaki melewati jalan dari hutan pabrik itu, kamu dan para polisi menemukan sebuah rumah kecil memiliki lampu yang menyala. Pak polisi berpendapat, pasti ini adalah lokasi orang dicari itu yang sedang dicari saat ini. Buktinya, Pak polisi menemukan sebuah poster orang dicari di depan rumah kecil ini, berarti sudah sepastinya orang dicari itu ada di dalam rumah kecil ini. Langkah 30, seluruh para polisi harap memasuki rumah kecil ini, dan kamu tidak diizinkan untuk ikutan polisi memasuki rumah kecil ini. Akhirnya, kamu merasa senang, dan kamu tidak akan dianggap mempermainkan polisi bila orang dicari itu benar-benar telah ditemukan dalam rumah kecil itu. Pas kamu lagi senang-senangnya, tiba-tiba kamu mendengar suara jeritan dan tembakan keras di dekat rumah kecil ini. Langkah 31, masuk ke dalam kecil untuk membantu polisi yang ada di dalam sana. Pas mau masuk ke dalam, kamu dihadang oleh orang dicari yang seperti kamu lihat di poster orang dicari itu. Oh tidak, dia mengejarmu dan akan menembakmu. Cepat lari dari sini. Langkah 32, lari jauh-jauh sampai keluar dari hutan ini. Polisi sudah tidak bisa membantumu lagi. Sayangnya, kamu terjatuh gara-gara lari. Dan ini sudah menjadi akhir riwayatmu di hadapan orang dicari tersebut.